Dalam rangka peringatan Bulan Muharram dan Bersih Desa, pemerintah Desa Kebonagung bersama komponen masyarakat menggelar acara yang bertajuk Sunjangan Bersolawat. Acara ini menghadirkan Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau biasa disapa Gus Ali Gondrong, hadir membeludak ribuan mafia solawat Madiun Raya dan daerah sekitarnya. Solawat dan takbir bergema di Dusun Sunjangan, Desa Kebon Agung, Kecamatan Balerejo Madiun. Nampak ribuan mafia solawat menghadiri pengajian yang bertajuk Sunjangan Bersolawat bersama Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau biasa disapa Gus Ali Gondrong yang juga pengasuh pondok pesantren Raudhatul Nikmah Semarang. Ribuan jemaah dan para mafia solawat datang membeludak dari Madiun Raya dan daerah sekitarnya. Dengan kusuk mereka larut dalam alunan solawat. Kepengen sampean niku besok neng kuburan dikonconi malaikat, dikonconi Kanjeng Nabi purun. Ayo bendino solawat ojo pedot, gih. Bahkan sing jaminan haji senten, gih. Tulung HP-mu dienggo saksi. Besok ora sah luru digoleki karo syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Carane pripun bah? Digawe alarm, damel napa? Alarm harian, kan saged niku to. Tiap pagi jam berapa di alarm? Oh, di alarm solawat. Tulung Kanjeng Nabi ngendika, man sholla alayya sabahan asyran. Sapa wonge solawat karo aku esok-esok ping 10, wa masaan asyran. Sore-sore ya ping 10. Oh, pagi 10 kali, sore 10 kali. Adrokathu syafaati yaumil qiyamah. Lho, matur suwun ning kabeh niki. Teng para kiai, para forpimda, nggih Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Muspika semuanya sampai Pak Kades Babinsa, Babin Kamtibmas dan niki jamaah sedanten niki. Bulan Suro di Kabupaten Madiun yang berhimpitan atau beririsan dengan hari jadi Kabupaten Madiun. Madiun aman kondusif. Nggih, matur suwun ya. Tetap kita jaga semuanya. Tetap kita jaga, wis Madiun milik kita, ya kita yang harus menjaganya. Ketua Panitia Sunjangan Bersolawat Kiai Badri mengatakan, dalam kegiatan ini diharapkan Allah Subhanahu wa taala membersihkan berbagai macam bala dan malapetaka, khususnya dusun 3 dan 4 umumnya Desa Kebon Agung mendapatkan keberkahan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rafun ghafur. Alhamdulillah kita bersama-sama masyarakat Desa Kebon Agung khususnya Kasun 3 dan 4 berkumpul di sini majelis yaitu dalam rangka memperingati Bulan Muharram dan juga Bersih Desa. Semoga dengan adanya kita memperingati Bulan Muharram ini ke depan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari berbagai macam malapetaka balak dari desa kita dan juga diberi keberkahan kampung kita semoga menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul, berzikir, bersolawat bersama-sama. Semoga ke depan masyarakat Desa Kebon Agung, khususnya di Dusun 3 dan 4, umumnya Desa Kebon Agung, mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sementara itu, Kepala Desa Kebon Agung Anton Sujarwo mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang turut serta mendukung suksesnya pengajian tersebut. Pianya berharap Desa Kebon Agung tercipta tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah yang baik. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah mendukung acara terselenggaranya acara ini meliputi dari Graha Mesra Utama, Karang Sepuh, Paguyupan SH Terate, Desa Kebon Agung, Sunjangan Suci, dengan harapan semoga Desa Kebon Agung tercipta tali silaturahmi dan menjadi tercipta ukhuwah Islamiyahnya. Desa Kebon Agung menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tokoh masyarakat Kebon Agung Wahyudi Hidayat sangat mendukung pelaksanaan bersih desa tersebut yang diharapkan desa terbebas dari balak mara bahaya dengan kompak bersolawat. Ini adalah suatu tradisi atau suatu budaya leluhur yang disampaikan dan estafetnya kepada putra wayah semuanya, kami sebagai tokoh masyarakat sangat mendukung untuk mengadakan rasa acara ritual-ritual mulai dari
ini ada reog Ponorogo, ada ritual yang ditambah sekali ini dengan didatangkannya Gus Ali Gondrong Ali Solawat. Karena kami semua tokoh masyarakat dan masyarakat utamanya di Kasun 3 dan 4 Desa Kebon Agung ini pingin bahwa Desa Kebon Agung ini menjadi desa bersolawat di Muharram, satu Muharram ini. Suksesnya acara tersebut tidak lepas dari dukungan para sponsor baik PT Graha Medisra Utama, Romcuy Group, Anak Rantau Sunjangan, Karang Sepuh, paguyuban warga SH Trate, dan Nahdlatul Ulama beserta bandomnya Muslimat dan Ansor, Banser, dan lain sebagainya. Tim Liputan, JTV, Madiun. Kebon Agung, Jaya!